Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Rasa Kopi Indonesia, dimanapun Anda berada, marilah kita sama-sama menyaksikan turnamen Kampung Penyisi usia 10 tahun yang dilaksanakan di Kampung Timur Minnesota. Lihat kedua tim sudah berada di lapangan. Ya, untuk Dostek versus tim Penyisi banyak-banyak berlatih lagi ya. Banyak makan. Lihat, ya, sebentar lagi kita akan menyaksikan partai ketiga antara tim Bintang Timur berkostum merah berhadapan tim Doste berkostum hijau hitam. Sesaat lagi akan kickoff, kita saksikan kickoff babak pertama. Ya, kickoff babak pertama sudah dimulai di bagi langsung. Doste menekan, kembali gagal. Tuhan bola pertama anak-anak Dostek. Masih bermain-main di daerah pertahanan sendiri Bintang Timur. Terlepas bola, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Dostek. Dan kami ingatkan kepada seluruh penonton untuk yes, Dostek nomor 9 sendirian masih terbentur. Serangan balik dari Bintang Timur ada barangnya masih bisa ditangkap. Dan sekiranya juga untuk dari Dostek Dedi. Apa yang terjadi? Ya, pelanggaran terjadi. Kiper menendang bola di depan garis kemungkinan. Nomor 35 pemain Bintang Timur. Nomor 35 peluang pertama dari Bintang Timur. Shooting langsung masih terbentur. Kembali terbentur. Dan gagal. Lemparan ke dalam untuk Bintang Timur. Dibuang saja back dari Dostek nomor 2 Jaki. Dan masih bisa ditangkap kiper dari Dostek. Kembali Bem Dostek masih nomor 9. Dan peluang kembali. Pelanggaran terjadi. Bola sudah diamankan kiper dari Dostek. Iya, kita lihat pertandingan antara Dostek ini cukup rumit. Kita lihat serangan-serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Bintang Timur. Coba menyerang di kotak saja memegangkan Dostek menyerang. Bilangin jangan lama. Maju deh. Minta tolong masih Bintang Timur tidak ada yang dicari deh. Yang dicari minta tolong deh ya adik bapak ibu, mohon untuk tidak bersandar di jari pertahanan. Kami mohon untuk semua penonton yang di luar skor masih tidak 0-0 bersandar di jari. Terima kasih. Kami ke dalam Bintang Timur. Buang saja, break sesaat, terdengar azan asar berkumandang, saksikan kembali setelah azan asar. Ya. Berikut.
ya kita saksikan kembali pertandingan antara Doorstep versus Bintang Timur setelah ajang. Kembali lemparan ke dalam nomor 8, masih Bintang Timur menguasai bola. Ya, tunggu wasit, nah, tunggu wasit. Kita lanjutkan lagi babak ke babak pertama ini. Pertandingan antara Bintang Timur melawan Doorstep. Lemparan gerakan untuk lempar. Masih terjadi perebutan bola di sana. Bintang Timur sepertinya cukup terus seimbang, saling menyerang, saling berjibaku dia di sana. Masih bola dikuasai Bintang Timur, mendilai bola ke belakang Bintang Timur. Bisa ditangkap kembali kiper dari Doorstep. Hah? Besok satunya. Saya lagi satu. Peluang BM Doorstep kembali gagal. Dibuang saja ke melut, terjadi perlahanan Doorstep, masih bisa digagalkan. Jangan umpan 1-2 ya, gagal Bintang Timur. Peluang masih bisa digagalkan kembali. Tendangan pertama dari Doorstep Bintang Timur. Dan gol 1-0 Bintang Timur merubah skor. Unggul sementara Bintang Timur atas Doorstep 1-0. Pan ke dalam nomor 9 apakah dan bola keluar lapangan. Unggul sementara 1-0 Bintang Timur. Ya,
Kembali peluang. Masih jatuh di pelukan kiper dari doorstep. Lemparan ke dalam untuk doorstep. Dan shooting kembali. Masih tinggi di atas misar gawang. Masih dibayang-bayangi pemain dari Bintang Timur. Dan gol kembali. Unggul sementara Bintang Timur 2-0. Masih Bintang Timur mengolah bola di pertahanan sendiri, lebar ke sisi kanan, terlepas pemain nomor punggung 11. Ya, kita lihat pertandingan doorstep sudah tertinggal 2-0 Bintang Timur 2. Kita lihat serangan yang dilakukan oleh Bintang Timur, mencoba menambah keunggulan golnya. Dan kami minta pada Trotsky di menit 5 menit terakhir, shooting peluang dan gol. Terjadi 1-0 tendangan dari pemain nomor punggung, memperkecil ketinggalan dari 9. Oh, nomor 8. Iya. Berubah skor menjadi 2-1. Dibuang langsung. Iya. Doorstep tidak dapat. Gol 1 kita lihat. Mampunya mengejar ketertinggalannya doorstep. Kita lihat serangan-serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Bintang Timur. Doorstep masih bola. Halo saja oleh nomor 15. Untuk out. Bola keluar lapangan. Kembali lemparan untuk Bintang Timur. Sorry jempat.
masih bisa digagalkan. Back dari Bin Mid Rostep. Iya, masih di samping sebelah kanan dari perang Rostep. Kita lihat Rostep ancang-ancang di Pornelia mencoba mencari kawan di sana. Langsung ke depan sampai kiri nomor 8, nomor 8 direbut saja oleh pemain Bintang Timur. Rostep kembali. Maksudnya daripada Bintang Timur mencoba untuk teman-temannya. Kita lihat direbut lagi oleh Bintang Timur untuk menyerang. Upan ke depan, kita lihat apa yang terjadi. Bintang Timur kembali ke mulut. Bisa ditangkap kembali kiper dari Doorstep. Dan bola keluar lapangan. Tendangan pojok pertama BM Doorstep. Ya, corner kick terjadi di pertahanan mid. Merpuka. Sudan sudah dilakukan. Dan berakhirlah sudah kick off babak pertama BM Doorstep versus Bintang Timur. Skor sementara masih 2-1 keunggulan Bintang Timur di turnamen Kampung Pinisi. Usia 10 tahun pemain soccer di tahun 2022. Kita saksikan kembali di babak kedua setelah aksi daripada coach. Ya, kita saksikan di babak kedua pemain yang sudah Bintang Timur versus Doorstep. Siap dimainkan. Kalau masih ada yang pakai rompi berarti bersiap dimainkan. 5 menit terakhir babak kedua. Doorstep 2-1. 5 menit terakhir babak kedua semuanya wajib main. Selamat pagi, kita akan untuk babak kedua. Terus wasit dibunyikan. Cukup babak kedua sudah dimulai. Buang saja nomor punggung 9. Iya, kita lihat partai babak kedua. Serangan demi serangan dilakukan oleh pemain daripada Bintang Timur ke depan. Amin kejar. Dan shooting. Masih tinggi Bintang Timur. Masih tinggi di atas mistar gawang daripada keeper Doorstep. Kita lihat saja. Masih tinggi out gawang untuk Doorstep. Keeper sudah acang-acang di sana mengambil bola. Siapakah yang dilepas bola? Saja. Kita lihat saja. Doorstep. Doorstep langsung ke depan. Siapa itu dia? Rebut saja oleh nomor punggung 16. Nomor 6. Doorstep berjibaku dengan nomor punggung 8, Rizky. Belakang dia, Bintang Timur mencoba mengatur serangan. Kembali tinggi tangga terjadi. Apa terjadi? Nomor punggung yang 7, depan dia. Terpas kontrolnya di sana. Pemain daripada Kapten Bintang Timur. Out untuk Doorstep. Kita lihat saja, lemparan ke Doorstep. Siapa yang melakukan? Oh, nomor punggung 9. Kita lihat saja, nomor punggung 9 di depan. Diambil saja oleh nomor 20 ke depan. Langsung apa yang terjadi? Umpan kembali. Cukup baik sekali. Dihalau keeper dari Doorstep yang menggagalkan serangan daripada nomor 16, Ibnu. Kita lihat saja. Corner kick untuk Bintang Timur yang mencoba menambah pundi-pundi golnya. Tendangan pojok untuk Bintang Timur. Peluang. Langsung ke depan. Sampai 7. Umpan nomor 15. Oh, apa yang terjadi? Dan pelanggaran terjadi.
Esmol daripada pemain Bintang Timur. Kita lihat pada support Yusuf. Dostep coba mengambil bola, siapa yang diumpan bolanya? Nomor punggung. Kita lihat saja. Siap. Tendangan bebas Fatar. Langsung ke depan, direbut saja nomor punggung 16 kapten sepak bola Bintang Timur. Kita lihat lagi. Apa terjadi? Ke belakang dia nomor 15. Kita lihat lagi dilakukan oleh Bintang Timur, mencoba meronin pertahanan. Shooting langsung Bintang Timur dan bola keluar lapangan. Tendangan bebas kiper. Peluang dan gol kembali Bintang Timur. Kapten kesebelasan daripada merubah skor menjadi 3-1 untuk Bintang Timur. Tinggal sementara yang dicetak oleh kapten kesebelasan nomor punggung 12. Ya, sentuhan dua kali, gawe langsung. Iya, Dostep coba bermain di kita ke sana. Depan dia Bintang Timur dihalau pemain daripada Dostep. Oh, diamankan saja untuk pertahanan daripada Dostep. Kita lihat saja kiper Dostep mencoba mencari sela-sela di sana. Siapakah yang diumpankan bola dari kiper Dostep? Oh, samping dia. Ah, salah kontrolnya nomor 6. Datang saja tendangan nomor 15. Nomor 15 ke depan. Kepada siapa dia? Nomor 8 kembali nomor 16 ke depan. Apa yang terjadi? Buang saja. Nomor 8, nomor 8 belakang ke depan. Susuk lagi. Ah, tendangan daripada nomor punggung bisa diblok back dari Dostep. Di sebelah kanan gawang daripada kiper Dostep. Kita lihat ancang-ancang di sana kiper Dostep cari kawan dia ke depan. Direbut kapten sepanjang Bintang Timur. Terjadi. Oh, duduk saja. Apa yang terjadi? Kita lihat saja. Ternyata corner kick untuk Bintang Timur sudah dilakukan. Apa terjadi? Kemudian depan gawang, tendang langsung. Diblok lagi oleh pemain Dostep. Apa yang terjadi? Terjadi out saja untuk Dostep. Kita lihat saja Dostep mencoba mengejar ketertinggalannya. Apakah Dostep? Samping dia direbut nomor 16. Belakang dia, belakang lagi nomor 15 ke nomor 37. Kiki Tata dia pemain Bintang Timur. Kita lihat nomor 15 ditendang saja kiper dari Bintang Timur ke depan. Diamankan saja oleh kiper daripada Dostep. Kita lihat kiper Dostep ancang-ancang di sana. Tendang langsung ke depan. Apa yang terjadi? Menyentuh jaring atas lapangan, terjadi out untuk Bintang Timur. Bintang Timur nomor 15 ke depan. Kepala nomor 16 mencari kawan di sana. Nomor 8 kembali. Nomor 8. Oh, dibuang saja nomor 6 dari jaring Dostep. Nomor 8 mencari kawan. Nomor 16 ke depan. Dibotong saja pemain Dostep. Nomor 6. Kita lihat nomor 8. Bagus sekali keepingnya. Umpan lagi. Seperti kita tadi ya, Bintang Timur. Kita lihat. Apa terjadi? Gol kembali. Terjadi tendangan kiri. Gol 4-1. Nomor punggung 20. Penambah pundi-pundi gol Bintang Timur menjadi skor 4-1.
Ya, sepertinya kedua tim sudah memainkan semua pemainnya karena sudah tidak ada lagi yang memakai rompi. Bisa lihat saja ke lapangan kembali. Tolong rompinya, terlindung skornya itu. Aswan, skornya terlindung pakai rompi. Masih ya, penyisir dari sisi kanan, terlindung skornya kembali ke tengah. Ya, kita lihat tim Itakanya Bintang Timur luar biasa. Kita lihat memainkan bola dia. Main opor. Masih Bintang Timur terjadi perebutan bola, sepertinya ke sisi kanan. Shooting langsung masih tinggi melebar di atas Mister Gawang dan Mister. Lari. Sayang sekali tendangan kita tidak naik. Masih Bintang Timur menyerang dari sisi kiri, pertahanan besar dibayang-bayangi dan bola keluar lapangan. Jadi tendangan pojok untuk Bintang Timur. Masih bisa digagalkan kembali kiper dari Rostep. Tinggian bola. Tangan balik, terlepas. Bisa kembali digagalkan. Kiper yang sangat tangguh. Bintang Timur membombardir pertahanan dari doorstep. Masih bisa diblok kembali. Dan gol kembali. Ya, terjadi lagi. Merubah skor menjadi 5-1. 88 pemain daripada Bintang Timur. Kenapa skor 5-1? Iya, kita lanjutkan di babak kedua ini. Sudah skor 5-1, Bintang Timur unggul. Dan pelanggaran terjadi. Ya, pelanggaran. Ya, selamat deh kalau habis akta berangkat selamat. Ya, pelanggaran dilakukan untuk Kota Joseph. Sudah siap-siap. Siap nomor 9. Jangan dari sana, mampukah menapa ketertinggalannya nomor 9. Kita lihat. Dan shooting langsung kembali berhasil di blok di heading back dari Bintang Timur dan dibuang saja. Ya, untuk bersiap-siap pertandingan terakhir
di penyisian hari ini antara Satria Duma berhadapan dengan Galaxy. Bisa kembali ke lapangan, Dosne mencoba melempar ke temannya, aku sadari. Tendang ke depan. Diambil alih nomor 28. Serangan balik Bintang Timur, anak-anak Bintang Timur. Nomor punggung 20. Oh, gagal. Hati-hati, hati-hati ya. Jangan sampai kena tiang. Iya, out saja untuk Dosne. Sudah cengacang kiper dari sana. Tendang ke depan, siapa yang 7? Oh. Dan handball. Handball. Untuk dua step, ambil dua step. Siap-siap sudah nomor 10. Nomor 2 ke depan. Sampai 7. Dia rebut saja. Nomor 4. Kita lihat. Dan bola sudah meninggalkan lapangan. Skor sementara masih 5-1. Unggul Bintang Timur atas Western di turnamen Kampung Pinisi Mini Soccer. Tendang langsung. Bagus sekali penyelamatan daripada kiper Western. Kita lihat kiper Western yang cukup besar juga. Lebar ke depan. Diambil alih oleh nomor punggung 16 dari pemain Bintang Timur. Bintang Timur, tinggi takir sana, nomor 20, kepada nomor 88. Masih 88 dibayangin nomor 14, out saja. Untuk Bintang Timur. Kita lihat lempar ke depan. Ah, terjadi corner kick untuk Bintang Timur karena pemain dengan pojok kembali Bintang Timur dalam daerah sendiri. Angkat langsung. Depan. Masih bisa di... terjadi. Angkat lagi depan. Diblok saja Dostep. Bintang Timur menguasai bola kembali. Umpan di sebelah kanan nomor 22. Di sebelah kanan, kanan serangan. Tendang langsung. Ah, masih bisa diblok. Bagus sekali penyelamatan kiper daripada Dostep. Pelanggaran terjadi sentuhan kiper. Bola bawah deh. Pelanggaran, pelanggaran. Kipernya di body. Iya, pelanggaran terus net. Siap-siap ya, saya nomor 2. Mencoba mencari kalangnya ke depan. Apa yang terjadi? Bagi yang sendiri lepas. Belakang lagi satu. Oh. Dan berakhirlah sudah kita babak kedua antara Bintang Timur versus Dostep antara Bintang Timur dengan Dostep 5-1 skor 5-1 untuk Bintang Timur di turnamen Kampung Pinisi yang diselenggarakan di Mini Soccer Kampung Timur. Galaxy berhadapan dengan Sakura. Sebelum bertanding foto dulu. Dan terima kasih, berakhirlah sudah dengan Bintang Timur versus Bintang Timur. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Salam olahraga dan salam kembali.